warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Kuna Brono, channel Besukan Arek Jombang. Kali ini saya berada di wilayah Desa Pojok Klite, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan ini saya akan penelusuran, akan mencari sebuah situs Batu Gong yang berada di hutan. Seperti apa situsnya? Yuk kita ikuti perjalanannya. Nah, ini lur ya. Ini saya berada di tengah hutan. Jadi saya ini belusukan di wilayah Desa Pojok Klite di Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Ini saya akan mencari sebuah situs kuno yang berada di hutan sini. Jadi di sini ada sebuah situs Batu Gong yang berada di bawah sungai ini. Jadi Batu Gong ini mungkin sudah berusia ribuan tahun ya. Ini saya blusuk-blusuk. Di sini tuh masih banyak ya hewan-hewan yang aneh-aneh itu. Seperti garangan, loak, itu masih banyak di tempat ini. Terus babi hutan itu juga masih ada. Apa itu namanya itu celeng kalau nggak salah ya. Itu masih ada di tempat ini. Ini saya blusuk-blusuk di hutan. Jadi seperti ini ya kalau mencari situs di tengah hutan itu. Ini tempatnya sangat terubuk sekali di sini. Dan juga banyak erinya juga di sini. Oh, seperti ini. Jadi saya ini tepatnya berada di bawahnya gunung. Itu atas itu sebuah gunung yang tinggi sekali. Oh, seperti ini. Ini saya akan mencari sebuah batu gong. Jadi batu gong itu tepatnya berada di sungai. Ini namanya Sungai Purba. Ini namanya Sungai Purba ya, yang berada di wilayah Desa Pojok Klite, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Oh, di sini ada batu gong. Nah, ini batu gongnya. Ini konon menurut warga itu kalau malam Jumat Legi itu bisa bersuara ngung 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 ngung, katanya itu seperti itu ya. Jadi cerita dari warga kalau malam Jumat Legi itu bisa bersuara ngung 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 itu ya. Seperti yang berada di ludruk-ludruk itu ya ini. Cuma ini sayangnya itu sudah berlumut ini. Oh, seperti ini. Ini berlumut. Ini seandainya dikerok ya, bersih ya. Kerotok-kerotok gitu ya. Oh, ini. Ini batu gong. Kalau malam Jumat Legi bisa bersuara ngung 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 ngung. Oh, ini. Ini ukurannya itu ya. Sekitar itu 50 sentian. Setengah meteran. Oh, seperti ini. Jadi ini suatu keajaiban dunia. Oh, seperti ini. Jadi ini anu ya, pentolannya yang tengah ini. Oh, ini pentolannya yang tengah. Bisa mentol. Oh, seperti ini. Itu pentolannya itu yang tengah. Ya Mas ya. Kalau malam Jumat Legi bisa bersuara ngung 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 gitu ya. Anu Mas, biasanya warga yang di kampung itu terdengar. Suara gamelan ya dari sini. Lah ya gamelan gong itu. Iya. Iya. Terus warga itu katanya itu selalu dengar orang nanggap ludruk di sini itu. Nah, ini juga ada. Oh, ini juga ada. Ini juga ada ini. Jadi ada tiga. Oh.
Ini seperti ini. Atau jangan-jangan gapura ya karena ini. Oh, ya. Seperti ini. Tepatnya berada di sungai. Terus yang sebelah sini. Yang sebelah sana satu, terus yang ini satu. Berarti tepatnya berada di sungai. Ini ada tiga. Ada tiga waktu, Bang. Oh, tiga. Terus di sini banyak ikan lele. Lo itu ikan lele, jemberindil itu. Jadi misterinya batu ini, menurut cerita warga itu kalau malam Jumat lagi ku sering terdengar suara gamelan atau gong. Seperti orang nanggap ludruk gitu ya. Ini misterinya. Jadi warga itu kalau malam Jumat Legi itu pasti mendengar orang nanggap ludruk seperti gamelan itu ya. Itu setelah dicari itu terdengarnya itu di daerah sini. Ini misterinya batu gong yang berada di wilayah Desa Pojok Klite, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Jadi di sini ada sebuah tiga batu gong. Jadi gong ini ajaib ya, bisa bersuara. Jadi ini yang satu, terus ini yang dua. Nah ini yang dua. Terus yang sebelah kiri yang tiga. Jadi ada tiga berbentuk segitiga. Nah ini batu gong. Nah ini misterinya itu kalau malam Jumat Legi itu bisa bersuara gong seperti orang nanggap ludruk itu. Kalau di Jawa kan dulu sering orang nanggap ludruk lah seperti itu, orang gamelan itu loh. Nggak taunya setelah dicari ternyata itu berada di sungai ini. Nah ini jadi sungai ini itu sangat mistis sekali ya. Jadi tempat ini jarang dijangkau oleh warga tempat ini. Karena ya jauh dari penduduk. Tempatnya itu berada di tengah hutan soalnya. Jarang dijangkau oleh warga tempat ini. Loh itu kalau kesana ke hutan-hutan terus. Soalnya tempatnya itu berada di tengah hutan. Loh itu kalau kesana ke gunung dan hutan-hutan. Jadi ini suatu sungai misteri. Menurut warga ya terkenal angker ya tempat ini ya. Ajaibnya batu-batu ini bisa bersuara kalau malam Jumat Legi itu. Tempatnya berada di tengah hutan. Terus di sini juga banyak ceblonge seperti ikan lele. Yo itu jemberindil itu. Oh itu gerombol itu, ceblong atau percil. Ini tepatnya berada di Sungai Purba ya. Jadi tepatnya ini di perbatasan Nganjuk dan Jombang. Ini di tengah hutan. Nah seperti ini.